婚嘛。Ramai menyangka apabila fasa cinta sudah masuk tempoh bertahun-tahun lamanya, sudah cukup memahami baik buruk pasangan. Namun semua itu silap kerana hakikatnya kita cuma akan betul-betul kenal partner apabila sudah berkahwin dengannya. Sebab itulah orang selalu cakap bila dah tidur sebantal baru tahu perangai si dia sebenarnya macam mana. Sepanjang musim PKP, antara cara berhibur paling sweet antara suami isteri adalah cuba meniru gaya masing-masing selepas bertahun-tahun mendirikan rumah tangga. Itulah yang cuba dilakukan oleh seorang wanita dikenali sebagai Habibah Mawadah ini bersama pasangannya. Kononnya melakukan semula rutin harian antara satu sama lain. Namun perkara yang tak disangka-sangka oleh Habibah adalah si suami kantoikan tabiatnya yang sering memberikan soalan bertubi-tubi serta menghidu bahunya. Jom tiga hari ni. Ada call mak? Ayu sayang mak? Banyak mana? Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen yang memegang status isteri dedahkan cukup suka lakukan gaya tersebut terhadap suami masing-masing. Walaupun kadangkala tak dilayan oleh pasangan, namun mereka merasakan hidup seolah tak sempurna jika terlepas momen tersebut.